aku Gita dari JKT48. Jadi aku udah punya beberapa pilihan lagu yang dijadiin satu playlist di Spotify dan akan di-share ke kalian semua. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian tema apa yang aku ambil untuk playlist aku. Jadi tema yang aku ambil untuk playlist aku itu One-Sided Love. Kenapa aku ngambil tema tersebut? Alasan pertamanya adalah karena setelah aku lihat history Spotify aku, ternyata aku kebanyakan dengerin lagu tentang one-sided love atau cinta tak berbalas gitu. Song I sing like I've been hurt before. Lagu yang aku nyanyikan seperti aku pernah tersakiti sebelumnya. Padahal gak pernah. Dan kenapa aku masih dengerin lagu itu padahal gak pernah? Itu karena aku benar-benar suka lagu vibes yang seperti itu. Dan juga biasanya lagu One Sided Love itu atau cinta tak berbalas itu tuh liriknya benar-benar, isinya tuh benar-benar dalam banget. Jadi kita tuh sebagai pendengar tuh kadang merasa terbawa emosi dari lagu tersebut gitu kan. Jadi itu kenapa aku masih dengerin lagu tersebut. Dan playlist aku tuh isinya lagu artis yang aku suka, terus juga dari lagu-lagu favorit aku, dan ada beberapa juga lagu yang sering aku dengerin gitu. Terus mungkin setelah kalian mendengar playlist aku, pasti kalian bakal mikir, kenapa pilihan lagunya sangat random gitu kan. Soalnya aku tuh emang bener-bener milih lagunya yang jarak rilis tahunnya tuh ada beberapa yang lumayan jauh gitu. Kayak misalnya You're Beautiful itu 2004, terus ada Wish You Were Here 2011, sama yang terbaru mungkin Pada Meluka itu ada 2021. Dan aku tuh emang seneng dengerin lagu, jadi lagu dari genre apapun atau yang rilis tahun berapapun pasti bakal aku dengerin. Dan lagu JKT48 yang aku pilih untuk playlist aku tuh ada Cinta Pertama di jam 7.12, terus juga ada Kembang Api Milikku, dan sisanya kalian bisa lihat di playlist Spotify aku. Kenapa aku pilih lagu tersebut? Karena emang lagu-lagu JKT yang aku pilih tuh nadanya benar-benar nada kayak orang jatuh cinta gitu, tapi ternyata liriknya tuh benar-benar menggambarkan cinta tak berbalas gitu. Nah, sekarang kan kalian udah tahu kenapa aku pilih tema tersebut dan lagu-lagu tersebut. Jadi jangan lupa dengerin lagu aku dan selamat mendengarkan. Jangan lupa kasih tahu aku juga lagu favorit kalian di playlist aku, oke? Sampai ketemu lagi secepatnya. Makasih, dadah!